Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah saya pada hari ini adalah kesantunan dakwah Rasulullah. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima bi rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ayat tersebut telah menceritakan tentang dua sifat Rasulullah, iaitu sifat lemah lembut dan sifat pemaaf. Berdasarkan ayat Al-Quran terdapat sifat lemah lembut iaitu pada ayat Fabima bi rahmatin minallahi lanta lahum, yang bermaksud maka dengan sebab limpah Allah, rahmat Allah yang melimpah-limpah, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitu pengikut-pengikut dan sahabat-sahabatmu. Berdasarkan ayat tersebut telah menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang lemah lembut. Baginda sentiasa mengeluarkan kata-kata yang sopan dengan intonasi yang sesuai walaupun berhadapan dengan musuh. Baginda juga sering membalas keburukan dan kebaikan seseorang dengan kebaikan. Ada satu kisah di mana seorang pengemis tua yang suka menghina dan mencaci Rasulullah. Tapi, apa yang baginda balas? Baginda balas dengan cara menyuap makanan, memberi layanan baik, menghormati orang pengemis tua tersebut. Hinggalah seketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan tempat baginda dan menyuapkan nasi ataupun makanan kepada pengemis tua tersebut. Dan ketika suapan pertama melakukan, pengemis tua tersebut menepis dari Sayyidina Abu Bakar kerana alasan ataupun apa yang dikatakan adalah yang cari suapan baginda ataupun orang yang terdahulu sebenarnya adalah dia menghancurkan makanan dahulu sebelum menyuapkan kepada pengemis tua tersebut. Ketika itu, Sayyidina Abu Bakar berasa sedih dan menangis terisak-isak dan mengatakan bahawa orang yang menyuapnya sebelumnya hanya adalah Nabi Muhammad SAW dan baginda telah wafat beberapa hari yang lalu. Maka ketika itu, pengemis tua tersebut menangis terisak-isak kerana kelembutan dan cara layanan Rasulullah yang berbeza dengan layanan yang diberikan kepada yang pengemis tua tersebut berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu jugalah Allah terturunkan hidayah kepada yang untuk terus memeluk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Kita dapat kaitkan peristiwa zaman Rasulullah dengan peristiwa sekarang, iaitu kepincangan rumah tangga yang berlaku pada kali ini adalah kerana kes-kes penceraian dan kes-kes anak lari daripada rumah adalah kerana mungkin salah satu faktornya adalah disebabkan kurangnya sifat lemah lembut dalam sebuah institusi keluarga yang menyebabkan tiada langsung pergaulan mesra dan mencapai perselisihan faham di antara mereka. Jadi, apa yang saya boleh simpulkan daripada sifat Rasulullah lemah lembut ini adalah kita mesti bersifat lemah lembut supaya kita sentiasa ataupun dihormati oleh orang sekeliling dan di samping itu kita dapat lahirkan sifat silaturahim yang baik. Jadi, sifat Rasulullah yang kedua adalah sifat pemaaf, iaitu berdasarkan ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum, yang bermaksud maka maafkanlah mengenai kesalahan mereka dan mohonlah keampunan buat mereka. Rasulullah SAW merupakan seorang pemaaf. Dapat dua kisah yang kita jadikan iktibar. Yang pertama adalah kisah Hindun bin Uqbah. Untuk siapa yang tak kenal siapa Hindun bin Uqbah ni, Hindun bin Uqbah ni adalah seorang wanita yang telah membelah dada Sayyidina Hamzah bin Abi Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi sendiri, di hadapan baginda. Cuba kita bayangkan kalau kita di situasi baginda. Cuba kita bayangkan, kita letakkan diri kita di situasi baginda. Adakah kita rasa Adakah kita akan maafkan apa yang dilakukan oleh Hindun bin Uqbah? Mesti tak. Sebab apa? Kita rasa kejamnya dia, kejamnya jahatnya. Dan kita akan, saya rasa kita semua tak akan maafkan dia pun sampai bila-bila. Hinggalah, tapi berbeza dengan Rasulullah, waktu Hindun datang untuk mohon keampunan kepada dia, dia sendiri, dia terus maafkan Hindun bin Uqbah tu. Apa yang kita dapat simpulkan dari sini? Betapa baiknya Rasulullah, betapa Rasulullah amalkannya untuk maafkan orang lain adalah bila dapat tengok bila Rasulullah maafkan Hindun dia sendiri. Jadi kisah yang kedua adalah di mana penduduk Mekah dulu suka hina ataupun caci Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah buat? Bila dia datang minta keampunan, Rasulullah dengan senang hati bila macam Hindun tadi, Rasulullah maafkan je apa yang penduduk Mekah tu buat. Jadi akhir kata, sebelum saya akhiri tazkirah saya pada hari ini adalah kita mestilah amalkan sunnah Rasulullah, iaitu daripada pelbagai aspek, aspek kehidupan, percakapan ataupun perbuatan Rasulullah adalah kita boleh amalkan setiap hari. Kerana apa? Bila kita amalkan, kita akan dapat banyak faedah ni. Antara yang pertama adalah hubungan silaturahim antara setiap orang, setiap
sikap masyarakat dan orang-orang sekeliling kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah negara Islam ataupun nama Islam itu sendiri akan terus dijulang. Yang terakhir adalah kita boleh tarik orang yang bukan Islam untuk mendekati Islam. Dan apa sifat ataupun akhlak yang kita tunjukkan ikut sunnah Rasulullah. Dengan apa dalam surah Al-Qalam, Allah telah jelaskan bahawa sifat Rasulullah itu sendiri adalah akhlak Rasulullah sendiri itu adalah sangat baik, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Jadi sebelum saya akhiri majlis ataupun tazkirah saya pada hari ini, saya mengurus semua umat Islam supaya sentiasa ataupun sentiasa amalkan sunnah Rasulullah ataupun laksanakan sunnah Rasulullah untuk kemaslahan dan matahari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.